Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ngopers. Kembali lagi nih dengan aku Moza Alivia di acara kita, yaitu Ngopi Ngobrol Seru Pemuda Islami. Nah, hari ini dengan episode spesial serta narasumber spesial, kita bakal kedatangan bintang tamu yang tentu aja sangat inspiratif nih buat Sobat Ngopers. Nah, dengan judul yaitu pentingnya membangun masa depan pemuda Islami. Sebelum aku mulai, untuk Sobat Ngopers bisa dong kasih tanggapan dan pertanyaan melalui media sosial kita dengan hashtag Ngopi Seru di Ngobrol Seru Pemuda Islami. Nah, langsung aja kali ya kita undang bintang tamu kita yang sangat inspiratif dan seru ini. Langsung aja kita undang, yaitu Muhammad Ikhwan Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, manggilnya apa enaknya? Fadil aja. Kak Fadil, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini Kak Fadil ngapain aja nih kalau boleh tahu? Kemarin baru mendarat dari Kalimantan, Jakarta. Oh, jauh ya? Ya, jauh banget. Kak Fadil anak rantau berarti? Anak rantau. Asli Kalimantan? Asli Kalimantan, merantau dari SD. Oh, dari Mas SD. Mungkin SD. Sobat Ngopers belum kenal nih Kak Fadil, okay. Boleh dong kenalin dirinya ke Sobat Ngopers. Sebelumnya, nama saya Muhammad Ikhwan Fadil. Asalnya asli Kalimantan, cuman sekarang kuliah di Jakarta Selatan, PTIKI Jakarta, Fakultas Tarbiyah. Saya sudah merantau dari kelas 4 SD, wow. SD, ya. Lama banget ya. 4 SD sampai sekarang, alhamdulillah. Keren banget, jauh banget. Ya, Kalimantan mana kalau boleh tahu? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan. Asli orang tua dulu ya. Asli. Oh, keren no banget. No KW-KW ya, asli. Jauh banget ya rumahnya Kak Fadil. Jauh banget. Nah, Kak Fadil di sini Sobat Ngopers tuh pengen tahu, karena judul kita membangun masa depan pemuda Islami, boleh dong Kak Fadil cerita ini ke Sobat Ngopers, cerita-cerita Kak Fadil yang sangat inspiratif dan bermanfaat buat Sobat Ngopers. Yeah. Kebetulan kan kalau untuk kisah inspiratif untuk bagi pemuda Islami ya, kalau saya itu alhamdulillah di dunia sabaqoh tilawatul Quran. Wah, Masya Allah banget Kak Fadil. Sumpah ya, kita apa salahnya belajar Al-Quran kan? Di situ saya awalnya gini sih, awalnya saya itu di bidang musabaqoh tilawatul Quran itu awalnya saya ikut lomba waktu itu tahun 2010. Tahun 2010 saya ikut lomba selawat, awalnya lomba selawat, lomba hadroh gitu kan. Pas ikut itu adalah kata dewan juri bilang, pas saya turun panggung dibilang, kamu ada bakat buat di dunia Quran katanya, tilawah, dibentuk tilawah gitu kan. Terus saya bilang, awalnya saya kayak insecure gitu kan, masa sih saya bisa gitu kan. Selawat aja itu saya iseng aja, karena orang tua cobalah ikut-ikut gitu kan, walaupun jadi backing vokal aja gitu kan. Saya coba ikut, di situ saya belajar lah tilawah Al-Quran. Sempat 3 bulan di situ langsung diikutkan musabaqoh tilawatul Quran. Nah, mungkin itu salah satu dari doa orang tua sendiri ya. Doa orang tua, dia cita-citanya itu pengen anaknya itu menjadi qori. Qori di bidang tilawah gitu. Karena orang tua saya itu berkecimpung di dunia musabaqoh itu. Cuman anaknya ini beda jalur anaknya. Okay. Alhamdulillah kebetulan aku yang dapatnya di dunia musabaqoh itu. Nah, waktu itu perjalanan cukup panjang juga ini di dunia musabaqoh. Ikut itu tahun 2013. Tahun 2013 tuh keliling tuh dari kabupaten ke kabupaten, kalah. Pokoknya tingkat kabupaten dulu kan, dia tuh ada jenjang kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Nah, jadi kemarin aku ikut di kabupaten pas tahun 2013 itu, udah lama banget ya itu. Pokoknya ikut di kabupaten satu ini kalah. Di kabupaten satu ini kalah. Pokoknya keliling se-Kalimantan. Keliling. Wow. Pokoknya gimana caranya seorang aku ini harus bisa ikut di tiket untuk tiket provinsi. Jadi orang tua nganterin keliling-keliling. Alhasil alhamdulillah dapatlah tiket tingkat provinsi di situ. Waktu itu alhamdulillah juara satu di provinsi. Mungkin ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Bener banget, gitu kan? Setuju. Nah, itu buat pemuda juga tuh, pemuda Islami yang zaman sekarang, janganlah kalian cepat berputus asa.
insya Allah kalau kalian berusaha terus, Allah akan selalu melindungi kalian, menakdirkan apa yang kalian mau di situ. Nah, kebetulan itu dari provinsi berangkat ke tingkat nasional itu di Bangka Belitung tahun 2013. Nah, dari situ dapatlah beasiswa. Masya Allah. Dari pemerintah daerah. Makanya saya merantau. Itu saya berangkat sendiri kecil. Jadi di bandara itu ada tiket ini ya, UM tiket dibayar. Oh iya, iya. Jadi dapat kartu gitu. Jadi saya diantar sama orang bandara. Saya kan awalnya have fun gitu kan, dari bandara, dari Kalimantan have fun. Cuma pas di Jakarta saya kayak kesepian. Saya sendirian. Kikuk gitu nangis ya. Nangis saya. Takut. Di Bandar Soekarno tuh nangis. Saking noranya saya anak desa kan. Saya anak bandar, anak desa kan. Maaf ya, ini kayak makanan-makanan yang brand-brand yang di Jakarta saya nggak tahu. Wah, ini ayam goreng, ini apa gitu. Saya nggak tahu. Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Pokoknya saya UM diantarin pokoknya dari Kalimantan naik pesawat sendiri. Lihat kiri kanan gitu kan. Iya, saya nggak tahu. Sampai di Jakarta, tapi dijemput di Jakarta. Iya. Dijemput langsung, saya pertama kali mondok pesantren itu di Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Iya, tahun 2013 di Tasikmalaya. Sampai lulus SMP tahun 2016. Nah, SMA saya mondok di Bandung, kelas 1 SMA. Itu perjuangannya banyak tuh. Pokoknya pas kelas 1 SMA itu mulailah masa-masa yang waduh pengen kembali ke masa kecil lagi gitu kan. Oh iya, pasti. Iya kan, SMA mulai-mulai pikiran tuh wah, udah berat buyar, ya, berat banget gitu kan. Di situ sakit saya karena banyak pikiran itu ini gitu kan, belajar gitu. Karena beasiswa ini kan kita harus mempertahankan gitu kan, jangan nilai sampai mengecewakan orang. Itu inget tuh, kalau kita sudah dipercaya jangan sampai mengecewakan, karena itu salah satu kesempatan yang besar. Kesempatan hanya sekali. Kalau dua kali tuh coba lagi. Pokoknya kita kalau ada kesempatan langsung usaha terus. Nah, kemarin tuh pas di kelas 1 SMA itu aku banyak pikiran apa aja gitu kan. Apalagi kan di dunia MTK itu gimana kita harus mempertahankan prestasi itu. Bener. Apalagi kan di 2013 kan kita udah juara nasional nih. Nah, gimana caranya kita di kelas 1 SMA itu mempertahankan? Soalnya kan jenjangnya kan udah remaja, bukan anak-anak lagi. Kan 2013 itu ikutnya di jenjang anak-anak. Di remaja ini gimana caranya? Itu banyak pikiran tuh, banyak pikiran pokoknya di situ. Sakit lah. Sakit. Wah, itu sakitnya luar biasa tuh, Kak. Kenapa? Sakitnya itu ya komplikasi saya tuh. Perjuangan mondok pesantren itu sampai koma 3 hari. Serius? Serius. Kenapa? Sakan kings kepikirannya gitu. Ya itulah. Pokoknya buat kalian jangan terlalu banyak pikiran kalau apa-apa. Dibawa enjoy. Dibawa tenang. Iya, kayak kita di sini kan enjoy. Iya, ya, dibawa seru. Karena mungkin efek rindu orang tua kali ya. Bener, bisa jadi. Ya. Emang kalau mondok tuh pasti kangen banget gak sih sama orang tua. Kangen banget sama rumah. Cuman kan ilmu itu mahal. Bener. Kan? Makanya balik lagi ke tadi. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, gitu. Jadi saya koma 3 hari dan sempatnya ini ya. Ini baru pertama kali diobrolin di podcast ini. Sempatnya itu ini orang enggak tahu semua, Kak, berita apa? Ini. Bahkan teman pondok saya juga di sini enggak ada yang tahu. Wow, eksklusif nih, eksklusif ya. Jadi aku itu sempat divonis udah meninggal. Hah? Udah kok meninggal. Bisa? Yang 3 hari koma itu. Jadi komplikasi kan dokter, penyakit dalam, penyakit saraf segala macam itu udah berkumpul di kamar pasien kan, kamar di rumah sakit. Jadi sempat dibilang udah nggak tertolong. Jadi sempat divonis meninggal. Gimana beberapa cerita jam itu, cerita dari jam 3 sore sampai maghrib itu keluarga udah ngumpul dan status teman-teman tuh udah berduka lah ya, berduka semua. Ya ampun, kirim al-fatihah semua. Ya ampun. Ini kesaksian ya, saya ngerasain mati suri itu gimana. Nah ini, saya ngerasain. Jadi di saat itu saya bisa ngeliat diri saya sendiri. Diri saya sendiri lagi dibisikin sama ibu. Oke. Ibu saya itu seolah udah syahadat. Cuman saya itu udah di luar. Saya udah bisa ngelihat diri saya sendiri di situ. Abang saya udah nangis, keluarga saya udah nangis, bahkan adik dari bapak saya itu udah pingsan kayaknya. Soalnya maaf, di keluarga besar saya itu yang berhasil
apa ya, apa yang dititipkan oleh kakek nenek saya itu ya saya yang pengen jadi kori. Nah itu jadi benar-benar anak tersayang, yang lain bukan nggak disayang ya, disayang semua, kakakku, sayang abangku semua. Sayang semua kok gitu kan, disayang semua tenang ya, aja cuman yang lebih lah yang lebih diprioritaskan itu ya saya sendiri. Jadi kalau kemarin tuh sempat yang ada berita duka itu benar-benar shock banget itu. Saya bisa ngelihat ibu saya segala macam, tapi rasa itu nggak ada, rasa sedih bahagia nggak ada, benar-benar udah biasa aja. Ibu saya lebih sedih biasanya, cuman ada kayak ngelihat, lah saya kenapa sih kok bisa heran gitu ya? Heran, tapi nggak ada pikiran oh saya udah mati, nggak ada, cuma rasa ada. Heran doang, bingung, heran aja, bingung kenapa bingung, gitu loh, bingung. Pada nangis iya. Kok saya apalagi beneran. Itu tuh tahun 2000 berapa sih tuh, 16 ya. Mm-mm. Mau ke 17 kan itu. Itu pas zamannya ada naiknya DBD, demam berdarah. Waktu itu ada sempat di Kalimantan sempat ramai. Jadi orang nyangkanya ini demam berdarah gitu kan. Itu salah satu perjuangan nih, kita kisah perjuangan dulu ya, pengalaman dulu. Mm-mm. Jadi sempat divonis kayak gitu. Cuman nah ini kenapa bisa hidup lagi nih kan? Kenapa tuh? Kenapa tidak semudah itu? Gimana jadi tuh? Perjuangannya itu, aku nggak tahu sih perjuangan yang di alam yang sadar itu gimana. Pokoknya aku dapat cerita aja. Iya. Aku dapat cerita itu, dokter udah angkat tangan. Jadi setelah itu, tiba-tiba aku nggak tahu apa-apa ya, bangun tuh haus, pokoknya minum tuh haus, pokoknya bangun tuh haus, cuman nggak kenal di situ sama orang tua saya, nggak kenal, jadi mendadak kayak amnesia. Itu sempat 2 minggu amnesia. Emang kata dokternya ada efek amnesianya apa gimana? Tiba-tibanya? Kalau alam ya nggak tahu. Dan bangun karena haus. Haus, bangun tuh haus. Jadi sebenarnya kocak ya, meninggal gara-gara bangun haus doang gitu. Cuma alhamdulillah ketika udah ini udah hausnya udah hilang kan, alhamdulillah nggak meninggal lagi gitu kan, alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi orang kaget dong di sekitar situ. Oh kaget banget lah. Kok bangun gitu? Ya iya. Alhamdulillah, tapi kayak kaget gitu loh. Kok bangun gitu? Makanya parah banget ya. Lain orang meninggal ya. Kayak gitu. Jadi bangun, tapi yang paling parahnya itu minum botol air mineral ya. Itu yang segede gini tuh yang seliter. Seliter ya. Itu 4 habis satu kali itu. Abis. Keren banget. Keren banget. Teman-teman terdekat tuh belum ada tahu. Teman-teman terdekat taunya oh pernah mati suri gitu aja. Enggak ada yang tahu benar-benar abisin sedetail itu ceritanya, kayak ngabisin 4 botol itu. Amnesia, pokoknya amnesia itu selama 2 minggu. Kita enggak bisa menyalahkan apakah ini ada ilmu kiriman orang segala macam. Kita enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh berburuk sangka ya buat semuanya. Ini salah satu perjuangan hidup Muhammad Ikhwan Fadil. Keren banget, guys. Keren dan banget. Dan alhamdulillah sampai sekarang kesehatan dijaga terus. Dan orang tua tuh siapa yang ngechat? Setelah kejadian itu orang tua ngechat, udah makan belum? Ini belum. Harusnya harus ini, olahraga ini, olahraga ini. Walaupun saya sering gadang segala macam kan, sama teman saya gitu segala macam. Cuman tetap pola makan itu paling penting buat kalian yang merantau, yang menuntut ilmu, jaga pola makan kalian karena kesehatan penting. Bener gitu. Banget, penting banget, kesehatan itu penting banget. Nah yang kita tahu nih, Kak Fadil kan sebagai kori nih. Okay. Masih kori gak sih? Masih berlanjut gak aktivitasnya? Ya kalau gak kori, gimana dong gitu kan? Iya, bener sih. Bener jadi, banget. Buat pemuda Islam itu gak hanya di dunia kori juga, banyak. Nah kebetulan aku alhamdulillah sini di dunia kori, berkah banget sih ya, berkah. Jadi jangan berputus asa, jangan tiba-tiba aku berhenti akhirnya kori, nggak boleh, terus aja berlanjut sampai apa ya, ini sampai ke cucu-cucu kita selanjutnya. Oh, bener. Anak-anak, cucu-cucu gitu kan. Ya termasuk kita oleh kakek nenek saya itu kan kayak gitu. Jadi jangan sampai putus. Benar. Soalnya itu akan menyambung untuk surganya Allah. Allah. Benar gitu, banget, kan? Teman-teman. Nah, kemarin aku baru ikut MTQ setahun ini ya. Bulan enggak bulan sih, baru minggu kemarin kayaknya. Baru minggu kemarin, akhir November sih. Akhir November ikut MTQ sebagai tulis Quran tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah di situ
takut ria nih. Enggak, kan menginspirasi untuk ya, sobat ngobrol. Ya, itu juara satu, doain buat tingkat nasionalnya di tahun 2024. Di IKN. Wow, bisa ditonton gak kira-kira? Maksudnya kayak ada live streamingnya atau? Boleh nanti di-share. Nanti kalau misalnya teman-teman ngopers yang pengen nonton Kak Fadil nih, nampil, Kori, boleh banget nanti di-share linknya, Kak, berbagi. Okay. Mula kemarin, perjuangannya gak? Apa kemarin itu? Perjuangannya lumayan sih, lumayan. Mm-hmm. Cuman gak seberat yang kemarin, yang tadi-tadi aku ceritain pengalaman itu. Kemarin tuh, aku gak tahu ya setiap, ada mungkin gini sih, setiap kita mau ada tujuan tuh pasti ada cobaan. Benar, ya, benar kan? Pasti ada cobaan. Enggak ada yang instan. Benar. Ya, makanya kemarin itu aku tiba-tiba ada sakit. Apa tuh? Pas MTQ itu musabaqah tuh ada sakit. Yang harusnya aku hari pertama tampil diundur jadi hari terakhir. Ini ada sakit, aku enggak bisa sebutin sakitnya apa. Intinya aku ada sakit. Ya perjuangan mungkin itu Tuhan Allah itu ngasih cobaan ke kita buat biar kita sabar bener. Selalu mungkin tabah terus enggak tawadu enggak boleh sombong bener. Takutnya aku kan kita kan enggak tahu kan tiba-tiba bener. Aku ngobrol tentang ini wah ria nah ya. Jadi kan kata Allah harus cobaan dulu iya benar tapi kan dari cobaan itu kan dihapus segala dosa-dosanya dari sakit iya, itu kan benar banget mudah-mudahan ya di situ alhamdulillah pas tampil hari terakhir aku tampil, alhamdulillah mulus, alhamdulillah lancar. Gitu. Dan alhamdulillah menang juga. Alhamdulillah. Bisa, insya Allah bisa lanjut ya, Kak Fadil ke tingkat nasional. Doain ya teman-teman ngopers. Semoga berkah selalu. Amin. Semoga istiqomah dalam syiarnya. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengar banyak inspiratif dan manfaat-manfaat cerita pengalaman dari Kak Fadil nih. Mungkin kita lanjut ke teman-teman yang udah nah, komen. Satu lagi nih. Apa boleh? Dari kemarin tuh dapat voucher umroh. Alhamdulillah. Wow, masya Allah. Cita-cita aku benar-benar dari hasil terkabulkan. Iya, hasil bukan hasil lomba sih. Apa ya? Apresiasi. Apresiasi dari perusahaan. Nah, itu dari pemerintah itu mengapresiasi buat orang-orang pemuda-pemuda Islami. Mm-hmm. Nah, itu dikasih tiket voucher umroh. Masya Allah. Aku punya cita-cita bisa mengurangkan orang tua dan alhamdulillah. Itu voucher itu kasih buat orang tua. Alhamdulillah berkah terus. Kedua kalinya. Tapi alhamdulillah banget ya, alhamdulillah. Itu sangat maksudnya bikin orang tua bahagia ya, banget ya sih. Itu semoga kalian bisa mengumrohkan atau menghajikan langsung orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nah kemarin kan Kak Fadil udah ngikutin lomba nih. Alhamdulillah menang, ya, alhamdulillah lancar walaupun ada cobaannya. Ya. Boleh dong kasih tahu, tunjukin kayak gimana sih penampilan Kak Fadil waktu itu. Mungkin sedikit-sedikit aja boleh dari Kak Fadil ngaji. Sorry. Boleh ya. Boleh gak sih? Boleh. Satu aja tuh ya. Boleh Kak Fadil, silakan Kak Fadil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Maafin, lagi serak. Masya Allah suaranya Kak Fadil. Nih, kurang fit, baru kemarin soalnya mendarat dari Kalimantan. Kurang fit aja kayak gini loh teman-teman. Apalagi fit coba teman-teman. Masya Allah banget suaranya. Merdu banget, bagus amin, banget ya Kak Fadil. Masya Allah. Nah, karena kita sudah di penghujung akhir, boleh dong Kak Fadil kasih pesan-pesan untuk Sobat Ngopersnya. Oke, boleh. Karena aku ada prinsip buat diri sendiri ya. Intinya jangan lelah untuk belajar. Karena dari belajar itu kita bisa mencapai apa yang kita yang pengen capaikan gitu. Terus ada juga Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah berkata, jangan lelahkan dirimu dengan memikirkan apa yang mereka ucapkan tentangmu. Karena Allah mengetahui apa yang di dalam hatimu dan itu sudah cukup bagimu. Itu aja sih. Buat anak-anak muda, jangan insecure, perbanyaklah bersyukur. Oke, jangan lupa. Keren banget, Masya Allah, tabarakallah, Kak Fadil. Pesannya buat Sobat Ngopers nih sekalian. Nah, untuk Sobat Ngopers yang ingin tahu lebih tahu Kak Fadil, boleh dong kasih tahu IG atau Kak Fadilnya channel YouTube-nya? Ada, ya. Untuk Instagram, Ikhwan Fadil. Ada, cari aja. IKHWANFADHIILL. Itu Ikhwan Fadil. Untuk YouTube-nya ada Ikhwan Fadil Official. Di situ ada konten-konten selawat, ngaji ada juga di situ. Jangan lupa di sini ya, di follow Kak Fadilnya, di subscribe biar makin banyak subscribernya. Amin, ayo subscribe. Mungkin cukup sekian dari Kak Fadil dan aku sendiri sebagai host di acara Ngopers ini. Jangan lupa nonton di acara minggu depan, lebih spesial lagi episode-nya dan lebih spesial juga narasumbernya. Saksikan terus di Ngopi Ngobrol Seru Pemuda Islami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.